Kelurahan Sepatu Permata, bubar jalan. Butuh cutter. Juga kelipat. Oh, kuat banget ya. Rampung ya. Mas bawa siap wes iki nago kunci harus bawa roda tak anu Thank you.
Yang pasti pelanggarannya itu sesuai dengan Perwal nomor 55 tahun 2018 itu kebanyakan melanggar di pasal 9 huruf yang C, yaitu yang terpasang di Yonasi, mungkin di wilayah tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan juga milik pemerintah. Dan juga pasal 11 huruf B, di mana pasal 11 huruf B itu kebanyakan mereka tidak menggunakan tiang swadaya atau menempel, jadi intinya menempel di tiang-tiang yang tidak diperbolehkan. Karena Panwas sebelumnya sudah melakukan kajian-kajian mana yang melanggar dan sudah dilayangkan surat pemberitahuan pada partai sama para caleg. 1x24 jam tidak dibersihkan sendiri, kami akan membersihkan. Ini kami kajian sementara tadi ada 52 titik dari rekan Panwas jam sudah menentukan. Jadi kami tidak sembarangan, bahkan yang ini ada baru ya, tadi sudah dikaji, tapi setelah kajian muncul baru kami tidak sentuh. Jadi kami prinsip hati-hati, jangan sampai kami dikomplain oleh para caleg dan dari pihak partai.